Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Minggu 13 November 2022. Renungan akan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 19 dengan tema Cinta Kasih Allah Menguatkan dalam Perjalanan Hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak orang setiap bangun pagi berusaha untuk menghangatkan tubuhnya dengan membuat teh hangat. Seperti halnya tubuh yang membutuhkan penghangat, demikian juga dalam kehidupan nyata kita. Dalam perjalanan hidup menuju masa depan yang penuh kebahagiaan, kita pun butuh penghangat agar dapat menjalani hidup dengan penuh semangat dan sukacita. Dan yang menjadi sumber penghangat perjalanan hidup kita adalah cinta kasih Allah sendiri. Cinta kasih Allah selalu tercurah dalam hidup kita dan selalu tercurah setiap waktu. Namun, tidak serta-merta membuat perjalanan hidup kita menjadi mudah. Seperti yang disabdakan Yesus dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan, "Kamu akan ditangkap dan dianiaya, diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa tuanmu. Bahkan akan dibunuh dan dibenci semua orang oleh karena namaku." Demikian juga dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, pasti banyak tantangan dan cobaan yang harus dihadapi dan kita lalui. Tetapi yakinlah, semua akan bisa diatasi. Yang terpenting, kita tetap selalu berpegang pada sabda Yesus, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Sabda Yesus ini merupakan bentuk janji cinta kasih Allah yang akan selalu menguatkan kita dalam perjalanan hidup di dunia ini, asalkan kita tetap berpegang teguh pada sabdanya. Maka marilah kita kembangkan cinta kasih Allah yang telah tercurah dan menguatkan kita dalam hidup ini dengan mewartakan kebenaran dengan ketulusan hati. Semoga rahmat Tuhan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.